Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabatku semuanya. Selamat pagi Brunei Darussalam. Oke sahabatku, kita jalan-jalan lagi sambil menikmati indahnya kampung Kiaro. Oke sahabatku, kebetulan pagi ini saya ada di kawasan Kiaro ya sahabatku. Dan saya akan melewati jalur kiri ya. Nah, saya mau melewati jalur kiri sini. Nah, di sini jalannya sangat bagus sekali dan pemandangannya sangat indah sekali sahabatku. Dan di depan sana itu ada masjid ya sahabat, ada masjid Kiarong, masjid terbesar di Brunei Darussalam, berletaknya di kota Bandar Sri Begawan ya. Nah, masjid itu sangat besar sekali sahabat. Saking besarnya masjid itu, luasnya mungkin mencapai sampai 2 hektar ya sahabat. Saking luasnya sampai 2 hektar. Wah, betul luas sekali sahabatku. Dan yang lebih unik lagi itu kubahnya sekitar 29 kubah berlapis emas murni ya sahabatku. Katanya sih ceritanya ini masjid ini dibangun sejak tahun 1980 dan diresmikan pada tahun 1994 ya. Katanya sih begitu ceritanya kalau tidak salah ya. Nah, ini masjidnya sangat besar sekali. Saking besarnya masjid ini bisa menampung sampai 5.000 jamaah ya sahabat. Sungguh luar biasa. Nah, ini masjidnya sangat besar sekali sahabatku. Menaranya tinggi-tinggi itu. Ini semuanya kubahnya ini berlapis emas murni ya. 24 karat murni asli. Luar biasa betul ya, sungguh-sungguh luar biasa. Oke sahabatku, kita ikuti terus perjalanannya Anak Damit, semoga terhibur. Jika suka dengan video Anak Damit, jangan lupa anggukkan kepala 3 kali. Oke sahabat, jangan lupa ya, anggukkan kepala 3 kali. Oke, lanjut dulu. Ini adalah terowongannya ini kawan ya. Ini terowongan. Nah, di sini sangat bagus sekali. Oke, lanjut terus sambil menikmati indahnya langit-langit biru. Hey, jalannya sangat bagus sekali ya. Sangat indah sekali, bersih. Sangat bersih sekali. Oke sahabat, saya mengikuti jalur kiri ya. Nah, di sini mau masuk kawasan Kalten. Jalan Gadong pun boleh di sini. Kalau mau ke Beribi pun boleh limpas kawasan sini ya sahabatku. Nah, oke, saya melewati jalur kiri dulu di sini. Nah, di sini dah kawasan Kalten sahabat. Bagus sekali ya, kawasannya bagus sekali, bersih dan rapi.
sahabatku, belok lagi sahabatku, melewati bawah jembatan sini. Kita jalan terus pokoknya, jangan kemana-mana sahabatku ya. Ayo ikutin terus sambil menikmati indahnya negara Brunei Darussalam. Saya melewati jalur sebelah kanan sana ya sahabatku. Jadi ini jalur sebelah kiri. Nah, ini berarti kanan kiri. Tadi saya limpas di bawah jembatan sebelah sana. Nah, ini jembatan sebelah kirinya. Oke, sahabatku semuanya. Terima kasih sudah mengikuti vlog Anak Damit. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.